Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Yakub dalam pelajaran matematika. Materi pada hari ini kita akan berbicara tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah 1. Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 2 bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 2 bilangan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Adapun indikator kita adalah 1. Menentukan kelipatan suatu bilangan. 2. Menentukan KPK dari 2 bilangan. Yang ketiga, terampil menggunakan faktorisasi prima untuk menentukan KPK. Nah, inilah tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. 1. Melalui penjelasan dan pengamatan tentang kelipatan persekutuan, siswa mampu menjelaskan kelipatan persekutuan terkecil KPK. 2. Melalui tanya jawab tentang kelipatan persekutuan, siswa mampu menentukan cara yang paling efektif untuk menghitung kelipatan persekutuan terkecil dengan cermat. Yang ketiga, melalui tanya jawab tentang KPK, siswa mampu mengidentifikasi kelipatan persekutuan terkecil KPK dengan cermat. Melalui tanya jawab dan penugasan tentang KPK dari 2 bilangan bulat, siswa mampu menghitung atau mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan cermat. Nah, anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang KPK, kelipatan maupun faktorisasi prima. Nah, itu sebagai dasar untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang nilainya sama. Namanya persekutuan. Sementara KPK atau kelipatan persekutuan terkecil ya, adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan yang nilainya paling kecil. Jadi setelah dicari yang sama, nilai-nilai yang sama, nilai mana yang paling kecil, itulah yang dikenal dengan KPK. Lalu bagaimana mencari KPK? Ada beberapa cara untuk mencari KPK. Yang pertama, kita menggunakan garis bilangan. Sebagai contoh di sini, berapa KPK dari 3 dan 6? Nah, pertama-tama kita buatkan dulu tentang garis bilangannya. Nah, ini. Lalu kita cari kelipatan atau faktor-faktor dari 3 ini. Kita mulai dari 0. 0, kita lompat 1, 2, 3. Artinya kelipatan 3 dari 0 berarti adalah 3. Nah, dari 3, kalau lompat 3 lagi berapa? Iya, 6. Dari 6, kalau lompat 3 lagi? 9. Dari 9, kalau lompat lagi adalah 12. Dari 12, lompat lagi akan menjadi 15. 15, kalau lompat lagi menuju ke angka 18. Dan seterusnya. Nah,
Dari ini mari kita lihat dulu kelipatan dari tiga atau faktorisasi dari tiga dulu. Ya, kelipatan dari tiga, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, ini kelipatan dari tiga. Lalu bagaimana dengan kelipatan dari 6? Iya, 6 mulai dari 0, lompat 6 berarti menuju pada angka 6. Dari 6, lompat 6, iya akan menjadi menuju ke titik 12. Dari 12, lompat lagi, iya betul, ke 18. Maka yang di bawah ini adalah merupakan kelipatan daripada 6. Kelipatan 6 adalah 6, 12, dan 12. Nah, dari ini nak, kita cari mana yang merupakan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan menurut garis, berdasarkan garis bilangan ini adalah pada titik pertemuan antara kedua kelipatan itu. Kelipatan 3 dan kelipatan 6 kebetulan soal ini, yaitu pada titik 6. Berikutnya, pada titik 12. Berikutnya 18. Dari ini 6, 12, 18 itu merupakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Ya. Nah, setelah kita tahu tentang kelipatan persekutuan 3, 6 dari 3 dan 6. Waduh, ternyata ada yang salah juga. Nah, kan gini. Baik, berapa KPK dari 3 dan 6? Pertama-tama, karena menggunakan garis bilangan, maka kita gambar dulu garis bilangannya. Nah, ini garis bilangannya, mulai dari 0 sampai dengan 20. Lalu kita cari dulu kelipatan dari 3. Nah, kelipatan dari 3, mulai dari 0, jika dia lompat, maka menuju ke titik angka 3. Dari titik angka 3, jika melompat 3 lagi, akan menuju ke angka 6. Dari 6, jika lompat lagi, akan menuju ke angka 9. Dan seterusnya, 12, 15, 18. Sehingga kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Lalu berapa kelipatan dari 6? Kita lihat. Iya, dari 0 menuju ke angka 6. Itulah kelipatan 6. 6 dilipatkan lagi menjadi berapa? 12. Dari 6 menuju 12. Dari 12? Dari 12 kalau ditambah 6 atau lompat 6 kali, maka dia akan menuju ke 18. Jadi kelipatan dari 6 adalah 6, 12, dan 18, dan seterusnya. Nah, setelah ketemu ini, kita lihat pada titik berapa pertemuan antara kelipatan 3 dan kelipatan 6. Nah, pertama pada titik 6. Berikutnya pada titik 12. Berikutnya pada titik 18. Dengan demikian kelipatan persekutuan 3 dan 6 itu adalah 6, 12, dan 18. Nah, setelah ketemu
atau menemukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 ini, yaitu hasilnya adalah 6, 12, dan 18, maka kita harus menentukan KPK-nya. Ya, KPK-nya. KPK tadi, dikatakan kelipatan persekutuan terkecil. Artinya dari persekutuan-persekutuan ini, mana yang paling kecil? Yaitu 6. Inilah 6. Maka KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Paham anak-anak? Dilanjut. Berapa KPK dari 3 dan 4? Kita lihat garis bilangannya. Ya, kelipatan 3. 3. 6. 9. 12. 15. 18. Dan seterusnya. Sehingga kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Lalu berapa kelipatan 4? 4, 8, 12, kemudian 16, 20, dan seterusnya. Nah, kalau dilanjutkan, kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Dari ini kita cari mana yang sama nilainya, yaitu 12. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Nah, dari yang kelipatan persekutuan ini mana yang kecil? Ya, betul, yaitu 12. Inilah yang kecil, 12. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Dilanjut, kita akan menggunakan KPK menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Pertama, cari dulu faktor prima dengan pohon faktor atau yang biasa dikenal dengan faktorisasi prima. Kalau sudah, jika ada faktor prima yang sama, kalian kalikan faktor prima yang pangkatnya terbesar. Jadi sama, dicari dulu persekutuannya, mana yang besar itulah yang kita kalikan. Contoh, tentukan KPK dari 12 dan 18 dengan menggunakan pohon faktor. 12 ini adalah bilangan genap. Maka karena genap, maka bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 ketemunya adalah 6. Nah, 6 ini juga bilangan genap. Bilangan genap itu pasti bisa dibagi bilangan prima genap, yaitu 2. Maka 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini adalah sudah prima. Artinya kalau bilangan 3 sudah termasuk bilangan prima, bilangan ini sudah tidak dapat dibagi lagi. Maka faktorisasi prima dari 12 itu adalah 2, 2, dan 3, atau 2 kali 2 kali 3. Kita lihat 18. 18 juga merupakan bilangan genap yang hanya dapat dibagi dengan bilangan prima 2. Maka 18 dibagi 2 menjadi 9. 9 ini bilangan ganjil. Kalau ganjil itu berarti tidak dapat dibagi dengan bilangan prima 2. Maka dia dibagi bilangan prima 3. 9 dibagi 3, maka hasilnya adalah 3. Nih. Sehingga faktorisasi dari 18 adalah 2, 3, 3, atau 2 kali 3 kali 3. Lihat contoh di bawah ini. Nah,
Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ingat, mana kelipatan atau mana pangkat yang terbesar? Yang pangkat yang terbesar adalah 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Maka KPK dari 12 adalah 18. 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9. 4 kali 9 adalah 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Itu contoh satu menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Yuk kita coba. Tentukan KPK dari 8 dan 12. 8 ini termasuk bilangan genap, maka dibagi dengan bilangan prima genap, yakni 2. 8 dibagi 2 ketemunya adalah 4. 4 ini juga bilangan genap, maka bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga faktorisasi dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Berikut yang 12. 12 juga merupakan bilangan genap, maka bisa dibagi dengan angka 2. 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 6. 6 ini juga genap, maka bisa dibagi dengan 2. Maka 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sehingga faktorisasi dari 12 adalah 2, 2, dan 3. Kita tulis di sini. 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kita cari di antara yang sama ini dan yang terbesar. Mana yang terbesar? Adalah 2 pangkat 3 dan 3. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 ada 8, 3 kali 3. Sehingga 8 kali 2, 3 adalah 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 ini adalah 24. Nah, yang ketiga kita akan menggunakan tabel pembagian atau senggedan. Berapa KPK dari 28 dan 42? 28. 28 dan 42 kebetulan dua-duanya adalah bilang genap, maka bisa dibagi dengan 2. 28 dibagi 2 adalah 14. 42 dibagi 2 adalah 21. Nah, di sini ada perbedaan. 14 merupakan bilangan genap, 21 bilangan ganjil. Yang genap bisa dibagi 2. 14 dibagi 2 ketemunya 7. Sementara kalau yang 21 ini belum bisa dibagi 2, maka dituliskannya dulu. Ditulis saja dulu. Nah, 7 ini sudah tidak dapat dibagi 2 karena ini sudah prima. Maka tulis saja di bawahnya. Tulis. Ya. Kemudian yang 21 ini bisa dibagi dengan 3. 3. 21 dibagi 3 ketemunya adalah 7. Nah, di sini sudah ketemu.
7 inilah bilangan prima, karena hanya bisa dibagi dengan angka 7 dan bilangan itu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Maka boleh dikatakan 7 adalah bilangan prima. Sehingga faktorisasi dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 adalah 4, 3 kali 7 adalah 21. Sehingga ketemunya adalah 84. Jadi KPK dari 18 dan 42 adalah 84. Nah, anak-anak, manakah yang paling mudah menurut kalian dari cara mencari KPK dua bilangan tadi? Apakah yang pohon faktor atau yang sengketan atau cara mencari tabel bilangan? Ya, masing-masing pasti akan berpendapat berbeda. Dua-duanya benar karena pemahaman kita adalah berbeda. Nah, yuk kita coba lagi. Berapa KPK dari 6 dan 9? Ada yang tahu? Iya. Yaitu 36. Sebelumnya? Sebelumnya adalah 18. Ya, itu. Jadi kesimpulan kita adalah KPK itu kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan prima yang terkecil. KPK dapat dicari dengan cara 1. Menggunakan garis bilangan. 2. Faktorisasi prima. Yang ketiga, dengan cara sengketan. Demikian anak-anak tentang materi kita tentang KPK. Mari kita refleksikan bagaimana perasaan anak-anak ketika belajar hari ini. Lalu apa guna kita mempelajari KPK hari ini? Ya, bagus. Silakan nanti itu direfleksikan sendiri ya, nak ya. Apa manfaatnya dan bagaimana perasaannya? Yuk, kita berlatih mengerjakan latihan yang akan Bapak berikan melalui WA kelas masing-masing. Terima kasih. Selamat mengerjakan latihan. Tuhan memberkati.